Plant Inspector Virtual Lab merupakan prototipe aplikasi yang dibangunkan sebagai bahan bantu pengajaran subjek BMCG 4413 Ujian Tanpa Musnah. Subjek ini merupakan subjek elektif bagi pelajar Fakulti Kejuruteraan Mekanikal yang memilih penghususan struktur dan bahan. Di antara topik di dalam silibus Ujian Tanpa Musnah ialah Ujian Ultrasonik. Prinsip asas kepada ujian ultrasonik ialah perambatan gelombang bunyi. Punca utama kepada masalah yang sering dihadapi oleh pelajar semasa membuat ujian ultrasonik ialah menghubungkaitkan konsep fizik dengan perubahan bentuk isyarat yang terpapar pada skrin instrumen ujian ultrasonik. Bentuk isyarat sentiasa berubah berdasarkan kedudukan penderia, ketebalan bahan ataupun kehadiran kecacatan. Perintah kawalan pergerakan telah menyebabkan pelajar hanya dapat belajar secara teori tanpa sesi praktikal. Oleh itu, sebagai solusi kepada masalah ini, Plant Inspector Virtual Lab dibangunkan sebagai alat bantu pengajaran untuk memastikan pelajar mendapat pengalaman praktikal ujian ultrasonik secara maya. Aplikasi ini dibangunkan berasaskan model reka bentuk pengajaran ADDIE. Model pengajaran ADDIE mempunyai 5 fasa iaitu analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan serta penilaian. Inovasi ini menekankan elemen interaktiviti. Bahan-bahan multimedia konvensional seperti teks dan grafik diperkukuhkan dengan integrasi animasi dan audio. Terdapat banyak animasi yang menunjukkan perambatan gelombang bunyi di dalam bahan dan pada masa yang sama menunjukkan bagaimana isyarat ujian ultrasonik berubah pada kedudukan penderia yang berbeza. Elemen audio yang menampilkan suara pensyarah menjadikan aplikasi ini lebih bersifat personal. Walaupun pelajar tidak dapat bersemuka, suara pensyarah yang dikenali membawa impak yang lebih mantap terhadap pembelajaran kendiri. Adjust the PD delay so that the initial pulse starts from zero. Adjust the D delay so that the back wall echo appear at the end of test range. Adjust the magnitude of back wall echo so that it reach more than 80% full screen height. Plant Inspector Virtual Lab juga mempunyai penampilan antarmuka yang kemas dan menarik. Kewujudan grafik yang digunakan sebagai ikon-ikon memberi penekanan terhadap maklumat yang ingin disampaikan dalam bentuk visual. Ikon yang disusun secara berstruktur dan sistematik mempromosi pembelajaran kendiri pelajar. Aplikasi ini menggalakkan penglibatan pelajar dengan meneroka simulasi ujian ultrasonik secara pembelajaran kendiri dan meningkatkan tahap latihan praktikal secara maya. Plant Inspector Virtual Lab mempunyai 5 modul: industri, pengetahuan asas, kaedah, ujian maya serta kuis. Pengguna boleh memilih untuk memulakan pembelajaran kendiri dari mana-mana modul. Bagi setiap modul, terdapat beberapa pilihan menu dan juga submenu. Pengguna bebas untuk kembali ke topik sebelumnya atau seterusnya dengan butang Next dan Back, memilih Home untuk kembali ke pilihan modul ataupun butang Exit bagi keluar dari aplikasi. Prototipe aplikasi ini dibangunkan dalam aplikasi Keynote di dalam peranti iOS. Fail ini dimuat naik di dalam penstoran iCloud dan dikongsikan bersama pelajar. Pelajar yang mempunyai peranti iOS boleh terus mengakses dan memuat turun prototipe tersebut di dalam iCloud mereka. Aplikasi ini boleh diakses pada bila-bila masa mengikut kesesuaian waktu pelajar.
simulasi ujian ultrasonik seperti tata cara penentukuran penderia, pengujian bahan serta pencirian bahan bagi ujian ketebalan plat dan kecacatan kipalan telah meningkatkan kefahaman pelajar mengenai perembatan gelombang di dalam bahan. Penggunaan elemen animasi serta audio dalam semua simulasi tersebut membantu meningkatkan daya tarikan serta kefahaman pelajar. Penggunaan animasi serta audio bagi simulasi ujian ultrasonik boleh dikembangkan kepada kaedah-kaedah ujian tanpa musnah yang lain. Selain itu, pendekatan praktikal maya ini turut boleh dikembangkan ke dalam subjek-subjek PVET yang melibatkan sesi praktikal. Inovasi aplikasi Plant Inspector Virtual Lab ini membawa pembaharuan kepada kaedah PNP yang melibatkan GVET. Pembaharuan ini juga adalah selari dengan kaedah pembelajaran yang diminati oleh generasi kini.